Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Jeep Kopi, dimanapun Anda berada, di zaman yang serba teknologi, serba modern, kita terus dipaksa untuk melakukan berbagai perubahan, inovasi, baik itu di dalam diri kita, sumber daya manusia, maupun dalam profesi kita. Karena kalau kita tidak melakukan berbagai inovasi dan perubahan, kita akan terus tertinggal, ditelan oleh perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan teknologi. Di video sebelumnya, Chip Kopi telah memperkenalkan bibit cabai rawit yang akan kita tanam di kebun kita. Jadi sebelum kita melakukan ataupun penaburan bibit, maka tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan tanah ke dalam polybag. Jadi kita tidak menanam bibit cabai langsung di tanah, karena itu potensi tumbuhnya itu sangat sangat sedikit ya, karena akan diganggu oleh binatang-binatang seperti semut dan binatang lainnya. Namun bila kita tabur terlebih dahulu dalam polybag, maka potensi tumbuh itu akan lebih berhasil. Di sini pula Chip Kopi ingin memperkenalkan sebuah alat yang akan kita lakukan untuk menanam cabai, ya, alat bantu. Ini dia. Ini namanya kalau di tempat Chip Kopi tinggal, itu di Kota Lok Sumawe, sering orang menyebutnya dengan sangkiut ya. Namun bahasa Indonesianya ini bisa kita katakan adalah cangkol kecil. Ini yang akan menemani kita, ini yang akan membantu kita nanti, baik itu dalam penggalian lubang ataupun di dalam memasukkan tanah ke dalam polybag. Mungkin teman-teman malas ataupun tidak ingin memasukkan tanah dengan tangan langsung, walaupun seorang petani tidak boleh cengeng ya. Ini sebuah contoh, kita coba. Ya. Oke, selesai. Beginilah kita memasukkan tanah ke dalam polybag terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tabur bibit cabai ke dalam polybag tersebut. Ini tantangan kita hari ini. Kita dipaksa harus menabur atau memasukkan tanah ke dalam polybag. Kalau bisa mencapai 2000 polybag untuk hari ini. Dan kalau tidak, kita sesuaikan suasana dan cuaca. Alhamdulillah untuk hari ini di kebun Chip Kopi terlihat begitu cerah, dan ini akan membuat kita semakin bersemangat. Oke, demikian untuk tahap awal di dalam budidaya cabai. Kita kawal bersama ya. Jangan lupa kalau ada yang lebih pengalamannya, beri masukan, bisa di komentar maupun di DM langsung di Instagram Chip Kopi ya. Oke, demikian, tetap di Chip Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.